Dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman 3 barisan di hadapan saya, Grok, skuad adalah bersedia berlari berbaris di hadapan di mana saya mengedap. Faham itu skuad, faham itu skuad, faham itu skuad. Senang diri. Skuad sedia. Kanan lurus. Pandang depan. Gerak ke kiri, pusing. Bergerak ke kanan, ke belakang, pusing. Menghadap ke belakang, ke kanan, pusing. Menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing. Bergerak ke kiri, ke kanan, pusing. Dari kiri, cepat jalan. Hormat selaku utama sijil, ke hadapan, hormat. Hormat ke kanan, ke kanan, hormat. Bergerak ke kanan, ke belakang, pusing. Hentak kaki. Skuati. Berhadap ke hadapan, kiri, pusing. Keluar baris. Ikatan dan simpulan. Pertama, ikatan buku sila. Ikatan buku sila digunakan untuk menyambungkan dua tali yang sama besar. Contohnya untuk mengikat kain pembalut luka. Kedua, ikatan bunga geti. Ikatan bunga geti digunakan untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama besar. Contohnya, tali perahu dan tali kapal. Bantu mula anduh kepatahan. Letakkan kain anduh di atas badan pesakit. Letakkan tangan pesakit di atas kain anduh. Pastikan bucu kain berada di siku pesakit. Silangkan kain ke belakang dan ikatkan menggunakan ikatan buku sila. Kemaskan kain. Fungsi kain anduh ialah mengampung bahagian yang cedera atau patah serta mengurangkan pergerakan pesakit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam kemerdekaan. Ajaran Islam amat mementingkan kebaikan serta menyeru umatnya supaya banyak melakukan kebaikan. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan setiap hambanya berlumba-lumba melakukan kebaikan. Firman Allah bermaksud, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan kerana di mana sahaja kamu berada, Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Ketika setiap orang dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik, maka membalas kebaikan dengan kebaikan juga dianggap sebagai perkara yang baik. Perbuatan membalas kebaikan orang lain juga satu cerminan akhlak mulia. Ini bermakna Islam tidak membuka peluang setengah orang sahaja berbuat baik dan menutup pintu untuk kebaikan orang lain. Kita diajar oleh Islam untuk menghargai kebaikan orang lain. Perbuatan ini juga menggambarkan bahawa Islam bukan sahaja mementingkan hubungan baik dengan manusia dan dengan Allah, tetapi juga hubungan sesama manusia. Sekian, terima kasih.